Mau kalah dari David Ozora, Soimah malah ingin jambak kumis Adam Suseno, Inul bereaksi. Korban penganiayaan Mario Dandi, David Ozora baru saja kedatangan penyanyi dangdut Inul Daratista dan Adam Suseno. Tujuan Inul Daratista dan Adam Suseno ke rumah sakit yakni untuk ikut mendoakan kesembuhan David Ozora. Selain itu, Inul Daratista juga mengetahui adanya keinginan David Ozora untuk memegang kumis Adam Suseno. Momen pertemuan antara Inul Adam dan David pun terlihat dalam unggahan Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, David tampak begitu bahagia dengan kedatangan Inul dan Adam. Bahkan, David beberapa kali memegang kumis Adam Suseno. Tawa riang sudah tampak dari wajah David ketika keinginannya itu terwujud. Selain itu, baik Inul maupun Adam juga memotivasi David supaya lekas sembuh. Unggahan pedangdut berusia 44 tahun itu pun memantik beragam komentar. Salah satunya adalah Soimah yang mengaku juga ingin memegang kumis Adam Suseno. Aku yo pengen enjambak brengose Mas Adam untuk rajeng. Aku juga ingin menjambak kumis Mas Adam, boleh nggak jeng? Tanya @Soimah. Komentar Soimah itu pun langsung dibalas oleh sang pedangdut. @Soimah, maa kekangin, balas @inul.de.